أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَبَنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهِ Inna Allaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Sadaqallahul adzim Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang tadi dibacakan dan kita simak sama-sama adalah surah An-Nisa ayat 36. Dan tadi Masya Allah dimajakan dengan merdu sekali oleh Ustaz Salman. Terima kasih banyak Ustaz Salman. Dan langsung saja kita simak ya kaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi bersama dengan guru kita Ustaz Andi Usman Taufan. Silahkan Ustaz. Fadal. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهروا على دين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي

dari ayat yang dibacakan oleh kori kita. Surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullah diawali dengan kalimat sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Wabudu, ...sembahlah Allah. Kalau kita menyembah Allah bagaimana? Menyembah Allah... ...dalam lima waktu? Soh? Solat. Solat merupakan mediasi... ...sarana komunikasi antara seorang hamba dengan tu Tuhan. Wa la tushriku bihi syai'an... Kalau engkau menyembah kepadaku, janganlah engkau sekutukan aku dengan apapun, kata Allah. Kalau sholat, jangan menyekutukan Allah. Bagaimana Ustadz cara lagi sholat kok kita bisa-bisanya menyekutukan Allah? Begini para bunda. Siapa yang saat ini kalau dia masih Allahu Akbar. Ini lagi menyembah Allah. Sholat ya. Lagi menyembah Allah. Baca takbiratul ikhram. Allah Akbar kebiru. Alhamdulillah kathir wa subhanallah. Waduh handphone taruh di mana ya? Lagi sholat. Saya ulangi. Ini simulasi. Allahu Akbar. Allahu Akbar kebiru. Alhamdulillah kathir wa subhanallah. Ini kan baca dalam hati. Eh ingat cucian belum dijemur. Waduh cucian belum dijemur. Lagi menyembah Allah pikiran kemana-mana. Ini maksud ayat-ayat tadi. Wala tusriku bihi syai'an. Janganlah engkau menyekutukan aku. Dengan segala sesuatu. Wa'budullah. Wa sembahlah aku. Wala tushriku. dan janganlah engkau menduakan aku. Bunda. Kalau saya pulang ke rumah, saya dijemput oleh istri saya. Saya panggil istri saya, "Mama." Saya peluk istri saya, saya peluk istri saya, saya cium istri saya. Tapi yang ada di otak saya bukan istri saya, wanita lain. Sakitnya, sakitnya di mana, Bunda? Yang jadi pertanyaan, berapa kali kita memperlakukan Allah seperti itu? Jawabannya ada di hati masing-masing. Kita sholat, menyembah kepada Allah, berjanji kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa wa lillahi rabbil alamin. Ya Allah hidup dan matiku kuserahkan kepada penguasa langit dan bumi. Habis itu ingat cucian. Ingat anak-anak belum makan. Ini namanya perselingkuhan dengan Tuhan di dalam menyembah. Bisa dipahami para bunda? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dilanjutkan di dalam surat An-Nisa ayat 36 tadi. Setelah engkau menyembahku. Setelah engkau tidak menduakanku. Maka engkau berbuat baiklah kata Allah kepada siapa? Kedua orang tua. Birul walidain. Kepada siapa lagi? Kerabat. Sanak pamili. Tetangga dekat. Tetangga jauh. Para anak-anak yatim, orang-orang susah. Kamu berbuat baik kepada mereka semua. Ibnu Sabil. Banyak itu yang orang-orang pada jamaah tablik. Yang jenggotnya panjang-panjang. Jangan dimarahi. Mereka ibnu sabil. Hamba-hamba Allah. Setelah itu kata Allah. Janganlah engkau som sombong. Oh. Ada di sini yang sombong. Ada di sini pejabat yang sombong. Asya Allah di sini nggak ada di sana banyak. Baru jadi pejabat som, oh. ada pejabat yang sombong. Firaun. Jadi kalau ada pemerintah kita pejabat yang sombong, temennya Fira, temennya Firaun. Pejabat Firaun, tapi som. Tidak. Matinya ditelanlah. Laut. Jadi, kata Allah, "Setelah Engkau menyembahku, berbuat baiklah di muka bumi ini, dan janganlah Engkau som, sombong." Wala' fir ardim marahan, janganlah Engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Pertama tadi, menyembah kepada Allah dengan sebenar-benarnya menyembah, tidak menyekutukan Allah. Salah satu mediasi, mediasi menyembah kepada Allah adalah sholat. Dalam sholat tidak boleh menyekutukan aw, Allah. Allah, ya. Berbuat kebajikan kepada kedua orang tua, ya. sanak famili, kerabat dekat dan Tetangga. Tetang. Waktu kita sedikit si sangat ya. simpel. Tapi mudah-mudahan dengan sedikit ini membawa berkah. Ah, amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya. Silahkan ibu. Nah, siapa yang mau nanya? Ya silakan. Nama. Uh, pertanyaan, ya Bu. Uh, Bu, nama sama pertanyaan. Ya. Oh, iya. Nomor rekening jangan ya Bu ya. <laughs> ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Teti Hartati dari Majelis Taklim da Masjid Al-Hikmah Vila Mutiara Jaya Cibitung Bekasi. Saya mau bertanya Ustad, apa hukumnya? Ada seseorang yang rajin bersedekah, tetapi suka mengganggu tetangganya seperti menyetel musik, misalnya musik dangdutnya tuh terlalu keras. Nah. Hukum itu. Tidak dulu, bu, dulu, bu. Jadi ada tetangga, dia hobinya tel musik gitu nyetel musik. tel musik, oke okay, baik baik. orangnya rajin ibadah enggak? rajin rajin. mungkin rajin. rajin, sedekah, rajin beribadah. Rajin nah. oke okay, tapi dianya seneng uh, uh, dengar musik dangdut yeah. atau suaranya kenceng, kenceng gitu. oke okay, terus lanjut bu. Yeah. hukumnya apa pak ustadz? hukumnya apa? Hukumnya denger musik dangdutnya atau apanya nih? Suka mengganggu. Suka mengganggu yeah, yeah, yeah. tetangga. Iya bu ngerti saya bu. Ibu serius amat sih puasa-puasa. Yeah. Pis dulu ah. <laughs> <laughs> Silahkan Ustadz. Hukumnya apa Ustaz? Kalau yeah. kita punya hobi kayak misalnya denger musik. Keras-keras sampai ngeganggu tetangga. Gimana? Padahal bisa jadi orang ini rajin ibadah. Gimana itu Ustaz? Ya, padahal dia rajin sedekah ya. Hmm. Tapi kelakuannya beda sama sedekahnya. Hmm. Dia setel musik besar keras, ngeganggu tetangganya. Apalagi kalau punya tetangga yang sedang sakit gigi, dikasih musik dan yang keras keras, nah. pasti dongkol. Nah, mengenai hukum tadi yang hukum sedekah yang bunda katakan tadi, itu sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang tetangga tadi, gitu. Mengenai hukum sedekah, itu ada bagian-bagiannya. Jadi halal atau haram atau mubah, kan seperti itu. Yang pasti kalau sedekah, kalau niatnya ikhlas, insya Allah sedekahnya diterima. Ini cuma kata dua kategori saja. Kalau sedekahnya ragu-ragu, Ragu-ragu apalagi ditambah kayaknya berat, Itu wallahu alam biswab hanya Allah lah yang maha mengetahui dan membalas segala perbuatan hambanya. Berkaitan dengan seorang karakter, Karakter nih yang suka membuat gaduh tetangganya dikarenakan memutar musik yang besar-besar, Emang ini udah jalannya iblis nggak demen ngelihat tetangga rukun. Iya, Bu, kata Rasulullah, tidak ada tempat di surga bagi orang pengacau tetangga. Tuh, oh, nggak ada tempatnya, Bu. Makanya iblis paling demen ngacauin tetangga sama tetangga. Untuk karakter orang sebelah dibisikin. Uh kecil banget tuh semusik suaranya dibisikin -gede gedein sekalian biar manteng gedein, buat di belakang tetangga punya bayi Maknya ngamuk, weh ini kita kan punya bayi, berisik kagak denger juga, panggil toa gede-gedean, ayo nak kalau begitu, akhirnya jadi berantem yang menang siapa? iblis supaya bikin kacau tetang tetangga Gitu, kurang begitu mas, gitu mas. Iya, 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 siap. Lebihnya. Ya, baik Ustadz, jadi kalau dengerin musik ya, cukup kuping kita sendiri sama yang di rumah. Ya tetangga nggak usah dibagi-bagi. Tapi kalau lagi masak tetangga boleh dibagi. Eh, ah, Jangan cuma dapat bau, baunya. Apalagi kalau ngirim cuma kuahnya doang ya Bu ya. <laughs> baik Masya Allah. Kiai okay, ini saya mau nanya nih. Ya, ya, uh, tadi kan disebutin nih ada tetangga dekat sama tetangga jauh, kira-kira jauh, nih. Kalau kita boleh ngeduluin, seandainya kita mau memberikan hadiah, ya mana yang kita duluin, nih, Ustadz? Yang tetangga deket, apa tetangga yang jauh? Soalnya zaman sekarang, nih, Ustadz, yang jauh jadi deket, yang deket jadi gara-gara apa? Iya, <laughs> ya. <laughs> ngaku semua, <laughs> silakan, Ustadz. Padul. Kalau masalah pilihan itu tergantung daripada niat. Innamal a'malu bin niat. Yeah. Jadi kira-kira niat kita mau nyampein kemana duluan. Itu yang terbaik menurut kata hati. Iya. Yeah. Sesungguhnya inna la yang zura aswabikum walakin yang zura bikum. Mm -hmm. Jadi Allah itu tidak melihat dari ucapan zohir. Tapi Allah melihat daripada hati hanubari kita. Oh, yeah. Jadi Ikutin kata hati, mana yang terbaik. Masya Allah. Kalau bisa yang didahulukan Ustadz. Iya. Yang dekat. Iya, iya. <laughs> Kalau bisa Ustadz ya yang dekat ya. Apalagi <laughs> yang sekarang lagi lu. kita lihat ya gitu ya Bu ya. <laughs> Masya Allah, makasih banyak Ustad. Iya, iya Mas kadang ya gitu ya Bu ya. Kita lebih ngeliat orang susah yang ada jauh di hadapan. Padahal sebelah kita dekat Ada yang mungkin maaf hari ini makan cuman... Satu kali ada yang mungkin gara-gara memang lagi nggak ada duit. Borok-borok bu berasnya mah ada. Minyaknya gasnya kagak ada. Betul apa betul? Jadi ayo sama-sama kita tingkatin kepedulian kita sama uh, bener, Kak Kira. Ya. Gitu ya betul ya? ya, ya, ya. Benar bener. apa yang dikatakan Mas Dapit itu benar. Kadang-kadang kita nggak ngeliat sama tetangga. Ngeliatnya yang jauh. Tetangga kita kelaparan kita gak, -gak tau. Begitu yang jauh kadang-kadang kita ngasih makanan yang jauh. Ini kadang-kadang kepekaan sosial terhadap tetangga itu sangat perlu kita bina di antara sesama tetangga. Kata Rasulullah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa barang siapa kalian yang tolong menolong dalam kebajikan terutama kepada tetangga. Woo. Masya Allah. Allah berikan nanti tuan tempat di surga suatu rumah yang dikumpulkan bersama orang-orang abror orang-orang yang berbuat kebajikan dan mereka itu berkumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngomong-ngomong oh, peduli sama tetangga di sini mah udah deh nggak ada deh ya Bu ya. Ya, nggak ada yang sampai susah tetangganya. Benar ya Bu ya? Pas saya bilang nggak ada langsung benar. kata siapa yang enggak ada. <laughs> Baik, kita akan lanjut lagi. Terima kasih banyak Ustaz. Sama -sama. Uh, tentunya hanya di sini ya. Jadi sambil kita menikmati saum kita, tetaplah di sini di cahaya hati. Indoors.